becak ya, masih ada becak di sini ya. Punten ya, Bu. Gang Mekar 10. Punten. Sungainya kotor banget ya. Di situ ada anjing, daripada dikejar anjing kita belok ke sini aja. Oke, yuk mari-mari ya. Kita lanjutkan menyusuri gang sedikit lagi sampai ketemu sungai. Yang ini Gang Mekar 8. Di sini ada jalan, ada becak ya, masih ada becak di sini ya. Kita ke sana. Jadi ini kemarin di sana yang namanya. Ini balik lagi ke rel kereta. Ada kereta lewat, coba kita lihat. Bisa lihat nggak? Daerah sini tenang ya. Ini ada gang ke sana, kita lewat sini. Punten. Punten ya, Bu. Punten. Sama, tapi kita yang ini. Mentok sampai sungai yang ada di sana.
ini Gang Mekar 10. Gang Mekar 10. Kita telusuri semua Gang Mekar sampai tuntas. Oh, balik ke yang tadi. Muter ke sini rupanya. Kalau ini ada jalan enggak? Oh, ada jalan. Luar biasa. Di sini juga ada gang, kita ke sini. Jadi kita telusuri utara selatan, utara selatan. Punten. Eta kan kalau ke kanan ke rel kereta. Nah, ini gang di samping rel kereta. Ujungnya mana ini ya? Oh, di situ lagi membersihkan daging hewan kurban. Punten. Ya. Di situ ada pemotongan daging hewan kurban. Di depan kalau nggak bisa lewat cari jalan lain. Punten. Kita ke sini saja. Kalau ke kanan ke rel kereta, kalau ke kiri ke jalan. Kita ke kanan dulu deh. Punten ya Pak. Punten. Punten. Ujungnya di mana ini? Seharusnya di depan sana ada sungai. Nanti kita sok sampai ketemu sungai. Halo. Di
Di sana juga ada gang ya. Sini aja. Kita bergeraknya utara selatan. Gang-gang di sini nggak terlalu sempit ya, lumayan lebar dan suasananya tenang damai. Punten. Sini juga ada gang, banyak cabangnya ya. Punten. Ada jalan ke sana. Gang-gang di sini bentuknya grid ya. Siapa yang menata? Ditata oleh perumnas zaman dulu mungkin. Nggak tahu. Di depan akan ada sungai. Tapi kita masih akan bergerak utara selatan, utara selatan. Punten. Kiara kok, kiara condong seperti ini ya. Baru pertama kali kesini. Nah yang ini gangnya bentuknya grid. Itu sepertinya ada pemotongan hewan kurban. Jadi kita coba ngintip. Di sini juga ada gang. Di sini juga, di sini gangnya bentuknya grid. Sangat teratur, mungkin ditata entah di zaman kapan. Oleh perumnas atau oleh pemerintah daerah. Di sini juga ramai ya gang-gang di sini ya. Ya mungkin karena hari libur. Sana juga ada, kita mentok ke sini dulu. Buntan. Buntan ya, Bu. Buntan. Ini ke kiri atau ke kanan? Ke kiri seperti itu. Kanan kayak begini. Enaknya kemana ini? Kalau ke kanan terus nggak tahu kemana itu. Tapi bisa juga ditelusuri ya. Kalau ke kiri memasuki gang-gang yang polanya seperti tadi. Ya udah kita ke kanan aja. Halo. Coba ini lurus terus sampai di mana.
Untan. Untan ya, Bu. Untan ya, Pak. Mekar sari, mertakan sari. Untan. Sekarang jam 11 lebih 7 tapi di sini masih teduh. Kalau mau rating dulu kan. Jalannya teduh. Oh, di depan ada tanah kosong yang sangat luas. Enggak tahu apa itu. Punten. Punten ya, Bu. Oh, seperti ini. Sungainya kotor banget ya. Ini memang gotnya kecil ya. Kalau terus ke sana nanti akan ketemu sungai lagi. Dan di depan sana ada tanah kosong yang sangat luas. Coba kita lihat ya. Di sini ada selokan seperti ini. Di situ ada yang lagi motong daging kurban. Halo. Nyari siapa? Gak nyari siapa-siapa. Kita ke sana ya. Kalau di peta di pinggir rel kereta ada tanah kosong yang sangat luas. Kita lihat itu apa. Oh, ini ada jalan ke sana. Nah, di sini ada tanah kosong yang sangat luas ini. Dan dipagerin seng. Apa ini? Kita udah mentok sampai sini, kita balik ke utara. Di situ ada anjing, dari wadah dikejar anjing, kita belok ke sini aja. Punten. Sampai di sini ya. Punten ya. Selokannya menggenang seperti ini.
Punten ya, Pak. Punten. Pak, ini ke sana kemana, Pak? Buntu, Pak. Buntu. Kemana? Jalan-jalan aja. Sini ya. Jalan boleh, bisa. Buntu ya. Balik lagi. Atur nuwun, Pak.